Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Warung ayam Mail kebakaran. Waduh, kasihan banget guys, warung ayam Mail kebakaran nih. Siapa yang bakar? Apa sengaja atau gara-gara si Mail ini? Oke, kita ceritakan guys. Pada suatu hari yang sangat cerah di kediaman Upin Ipin. Ada api tuh, lari-lari. Ada buaya di depan rumah Upin Ipin guys tuh. Serem banget. Ya ampun. Upin Ipin sedang menonton kartun di televisi. Oke, ini Upin Ipin ada di ruang tamu dan lagi nonton kartun guys. Dih, masa bisa gitu sih? Kok musuhnya bisa terbang? Curang ih. Oke, lagi nonton kartun teman-teman. Protes nih ya. Ya elah Ipin, namanya juga kartun, jangan marah-marah. Upin Ipin, tolong ke pasar gih beli bahan-bahan buat makan siang nanti, kata Karos. Oke, akhirnya Upin Ipin disuruh oleh Karos teman-teman. Tapi kak, kita lagi seru nih nonton kartunya, bisa nanti aja nggak nih, kata Upin. Tahu nih Karos, lagi tanggung, nggak bisa dipaus nih kartunya. Oke Upin Ipin ngeluh guys, nggak bisa nanti aja apa, lagi tanggung nih, lagi seru. Oh gitu ya, yaudah kalau gitu Akang nggak masakin ayam goreng lagi deh, nanti aja masaknya kapan-kapan. Waduh, Karos ngambek langsung guys. Marahnya gitu. Iya deh, kami akan berangkat ke pasar. Ya udah guys, kita turutin Karos aja ya guys. Ngeselin banget. Curang nih Akang, mainnya ngancem-ngancem, kata Ipin. Iya nih, mainnya ngancem-ngancem, nggak seru, nggak asik ah Karos nih. Yaudah guys, kita tuturin aja guys, kita langsung naik ke mobil nih. Jum, let's go. Kita akan pergi ke pasar. Kita beli ayam goreng, apapun kita beli untuk stok 1 tahun, biar kita gak disuruh-suruh lagi. Jum, kita belanja. Boom, oke kita sudah sampai di pasar guys. Belok kiri sampai ke sini. Kemana? Oke, situ ya. Hap sampai. Wah Ipin, lihat tuh warungnya Mail rame banget yang beli. Oke guys, warungnya Mail banyak banget yang beli guys. Waduh, Mail keren, banyak yang beli. Kayaknya kita beli yang lain dulu aja deh, soalnya rame warungnya Mail, ngantri. Yaudah guys, kesini beli rempah-rempah. Oke, kita beli rempah-rempah di... Lah itu bukannya penyihir? Loh, ternyata penyihir yang jual rempah-rempahnya. Waduh, mencurigakan nih, nanti dikasih ramuan aneh-aneh sama penyihir. Mau beli masako atau micin, malah dikasih alat-alat ajaib. Ya, aku jualan ramuan gak laku, jadinya jualan rempah-rempah aja. Oh, dia udah beralih profesi guys, sekarang dia jualan rempah-rempah guys. Karena jual ramuan gak laku. Yaudah deh, aku beli rempah-rempahnya ya. Ini udah ditulis catatannya di sini ya. Tolong dibikinin, kata Upin. Oke, tunggu sebentar ya, biar saya siapin. Oke guys, lagi disiapin sama penyihir ya guys. Micin, garam, terus batu es. Mana ada batu es? Tiba-tiba apa? Ada api guys. Ada api tuh. Waduh, di warungnya Mail guys. Waduh, kebakaran, tolong, kebakaran, kata Mail. Oke guys, ada kebakaran tiba-tiba di warungnya Mail. Padahal lagi rame warungnya Mail guys. Jadi kebakaran. Warung Mail kebakaran karena kebocoran guys. Oke, ternyata gasnya itu bocor dan menyebabkan kebakaran guys. Ya ampun, kasihan si Mail. Semua orang pun mencoba memadamkan, tetapi telat, warung Mail telah terjadi kebakaran yang sangat besar. Ya. Kamu nggak apa-apa Mail, nggak ada yang terluka kan, kata Upin Ipin. Iya, kenapa gitu? Iya, aku sih nggak apa-apa, tapi warung ayamku nggak ada tersisa lagi, jadi hancur. Sedih banget guys, warung Mail jadi gitu. Padahal masih banyak pesanan dan aku harus bangun warung lagi. Iya sedih guys. Nggak nangis Mail. Oh, tenang saja Mail, kami akan membantu kamu mengantarkan pesanan ayam itu. Ya guys, Upin Ipin akan membantu Mail seikhlasnya. Azik. Ya betul, kita antar pesanan kamu bikin warung seperti semula. Oke, Upin Ipin akan mensupport Mail dan akan mencoba membantu Mail guys. Cie, sahabat sejati. Terima kasih Upin Ipin, ini ada 2 ayam orang lain untuk Pak Haji, tolong antarkan ya. Oke guys, kita disuruh
lontarkan, guys. Baiklah, kami akan mengantarkan ayam ini ke Pak Haji selagi Mail lagi bangun warungnya lagi, guys. Ya udah, kasihan si Mail ya, teman-teman, lagi laku, udah bubar tuh kan ya. Yang pembelinya tuh udah enggak ada lagi. Gara-gara warungnya hilang tuh. Tadi ada 1 2 3 4 5. Nih, warungnya Mail udah hilang aja karena kebakaran. Kasihan. Ya udah, guys, kita langsung OTW aja, guys. Kita langsung pergi ke rumahnya Pak Haji. Jom sekarang kita OTW. Asik. Mobil siapa kita pakai? Mobil kita warna ungu. Salah masuk mobil. Jum neng. Boom. Oke, guys, kita sudah hampir sampai, guys. Kita parkir di situ. Sampai hap. Oke, kita ke sini. Boom. Sampai. Pak Haji. Oke, guys, mana Pak Haji sini? Enggak respon-respon nih Pak Haji nih. Mana? Enggak ada Pak Haji. Ada apa nih? Mau minta tolong ngusir setan lagi? Kata Pak Haji. Iya, Pak Haji udah ngambek aja nih. Emang dikira kita kesini cuma minta tolong ngusir setan? Enggak kok Pak Haji, kami cuma mau nganterin ayamnya Pak Haji. Soalnya Mail lagi ada urusan. Iya, kita cuma jadi tukang antar paket doang kok. Paket. Oh, ternyata mau nganter ayam doang tuh. Hehehe, maaf udah sujon. Sujon doang nih. Oke lah, pinjem, kita langsung ke pesanan berikutnya. Oke, kita langsung ngantarin ke pesanan berikutnya, guys. Kita langsung nggak apa-apa lah, kita bantu Mail ya. Mail pun berterima kasih kepada Upin Ipin karena mereka mau membantunya. Ya guys, emang ya warung Mail udah hilang. Kasihan, tinggal kita ngantar pesan-pesanan ya. Berkat mereka juga, Mail pun berhasil membuat warung ayamnya kembali lagi. Mail jadi seneng lagi, guys. Jangan hati-hati ya Mail, takut gasnya meledak lagi. Tamat. Oke, guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya, guys. Oke, bye-bye.